Guys, welcome back to my YouTube channel. Senang saja nih. Iqbal hadiahkan cincin buat Imam Troye. Ada yang tanya, terima atau tak? Sebelum nak tonton lebih lanjut, yang belum subscribe tuh, subscribe dulu ya. Dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Terusi IG story Imam Troye, dia ada berkongsi satu video memaparkan pembantu pribadi Datuk Seri Fida Iqbal memberinya sebuah cincin ketika sedang mempromosikan lagu barunya bertajuk Nang. Hantaran video tersebut menerima pelbagai reaksi daripada warganet. Rata-ratanya mengusik Imam dan bertanyakan dia terima atau tak pemberian cincin itu. Ada juga netizen mengatakan muka Imam ada iris-iris Datuk Seri Fida dan mengatakan jika Datuk Seri Fida ternampak video ini pasti akan marah dan kecewa.